Pemirsa, di tengah kisruh naiknya harga BBM, seorang pria mencoba membakar SPBU di kawasan Gunung Jati, Cirebon. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku depresi. Seorang pria yang diduga gangguan jiwa mencoba membakar SPBU pada Kamis pagi. Pelaku melempar korek api ke tangki motor milik salah seorang warga yang tengah mengisi BBM di SPBU, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga yang melihat hal tersebut langsung panik dan berhamburan. Beruntung beberapa saat kemudian api dapat segera dipadamkan. Ada nih masuk. Kalau nggak anu revo warna merah. Jam 9.15. Dia ikut antrian juga. Ikut antrian dan dia ngisi. Pas ngisi pertalit, pikir saya dia temannya, dia jalan nih dari depan. Pikir saya temannya, saya kan di belakang lagi ngatur. Gak tau pas lagi ngisi, dia mendekati langsung ambil korek. Dibusuk motor tersebut. Petugas keamanan dan kepolisian pun langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Cirebon Kota. Nah, untuk terduga pelaku sudah kita amankan ke kantor Polres Cirebon Kota. Adapun inisialnya adalah WO, berumur sekitar 68 tahun. Untuk interogasi sementara yang kami dapatkan, bahwasannya memang kami menginterogasi jawaban dari terduga pelaku memang tidak jelas. Dan diketahui dari hasil keterangan saksi warga sekitar tempat tinggal pelaku, bahwa pelaku memiliki kelainan jiwa atau depresi. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.